Bahaya tidur masih pakai soft lens yang harus diwaspadai. Wajar jika Anda ingin langsung tidur setelah lelah seharian beraktivitas. Namun setelah apapun Anda, hindari tidur pakai soft lens. Penting agar jangan pernah lupa untuk melepas lensa kontak sebelum tidur. 1-2 kali Anda memakai soft lens saat tidur karena lupa atau malas melepaskannya, mungkin belum menimbulkan masalah atau bahaya pada mata. Akan tetapi, jika sudah terlalu sering, ada bahaya yang bisa Anda alami akibat pakai soft lens saat tidur. Berikut adalah bahaya tidur masih pakai soft lens yang harus diwaspadai. Yang pertama, mata merah atau konjungtivitis. Jangan heran jika mata Anda merah di pagi hari setelah semalaman tidur pakai soft lens. Mata merah alias konjungtivitis adalah salah satu masalah mata yang paling sering dialami oleh pemakai lensa kontak. Pasalnya, lensa kontak dapat merangsang bakteri masuk hingga menyebabkan infeksi pada konjungtiva mata atau lapisan tipis yang melapisi area putih mata. Dokter biasanya akan memberikan obat tetes mata yang mengandung antibiotik untuk meringankan gejalanya. 2. Mata jadi sensitif. Kornea mata membutuhkan oksigen untuk menjaga kelembapan dan mencegah infeksi pada mata. Namun, kebiasaan tidur memakai lensa kontak semalaman justru dapat memblokir oksigen menuju kornea mata dan membuatnya jadi sensitif. Akibatnya, kondisi ini dapat memicu pertumbuhan pembuluh darah baru di kornea dan menyebabkan peradangan. Dampak fatalnya adalah Anda mungkin tidak bisa lagi memakai lensa kontak meskipun hal ini sudah diobati hingga tuntas. 3. Mata merah akut. Orang yang punya kebiasaan tidur memakai lensa kontak dapat mengalami glare. Glare adalah infeksi mata merah akut akibat menumpuknya racun yang diproduksi oleh bakteri pada mata. Hal ini mengakibatkan peradangan pada mata yang ditandai dengan sakit mata merah, dan sensitif dengan cahaya. Pada sebagian besar kasus, kondisi ini bisa sembuh dengan sendirinya. Namun penggunaan kontak lensa harus dihentikan sementara waktu hingga kondisi mata membaik. 4. Ulcer atau luka pada mata. Bahaya terlalu lama memakai lensa kontak atau soft lens terlebih saat tidur ternyata bukan hanya sekedar menyebabkan mata merah saja. Gesekan antara lensa kontak dengan permukaan mata dapat melukai mata dan rentan terinfeksi oleh bakteri atau parasit. Salah satunya yakni bakteri Acanthamoeba yang dapat masuk ke dalam mata dan menyebabkan keratitis, yakni kondisi ditandai dengan ulkus atau luka terbuka pada lapisan kornea. Jika tidak segera diobati, hal ini dapat meningkatkan risiko kebutaan permanen, bahkan sampai membutuhkan operasi cangkok kornea untuk mengobatinya. 5. Benjolan pada mata. Giant papillary conjunctivitis atau GPC adalah kondisi yang umum ditemukan pada orang yang memiliki kebiasaan tidur memakai lensa kontak. Hal ini ditandai dengan munculnya benjolan di dalam kelopak mata bagian atas dan membuat Anda tidak bisa lagi memakai lensa kontak.